masih bisa melihat. Tapi waktu itu belum bisa disalurkan ya, karena belum ada apa ya, belum ada teman yang mengajak gitu loh. Terus tahun 2001 kalau nggak salah, saya diajak teman, suruh nyanyikan lagunya teman saya itu. Setelah itu tahun 2007 saya sakit seperti ini. Sakitnya kenapa? Ya kalau di dunia seni minuman, karena minuman keras. Terus minuman keras di rumah sakit karena nggak bisa dioperasi. Udah saya harus ke alternatif juga nggak bisa, bisa sembuh. Akhirnya saya putuskan, jadi tadi saya bikin seng-seng, bikin lagu, saya dalami bikin lagu lagi gitu. Contoh yang ini kan Prahara 2 yang sekarang ini ya, Bukit Cito Guro, Rawa Jumbo Jati Saksi, yang baru shooting kemarin JTG, sama dengan Gumbal Gambul. Ya untuk pertama ya untuk hiburan, menambah wawasan dan berkembang teman-teman. Ya kalau bisa ya mungkin mengharap penghasilan ya, mungkin ya, entah dari masa nggak tahu juga, karena lagu itu kan karya, entah kapan dikenal orang saya juga nggak tahu gitu. Dukanya gimana? Dukanya gimana bu? Terutama waktu mengaransemen lagu. Aransemen lagu ya. Kadang kan saya kan suka nambahi gini-gini, dia nggak cocok, lah terus jadi ribut, terus berhenti bikin lagu, perbedaan pendapat, seperti itu. Dan prinsipnya ibu mendukung, mensupport. Iya, mensupport. Iya, tetap berkarya. Itu yang nulis? Yang nulis saya, bapak yang gitar toh. Terus saya nulis, nanti kalau udah itu kan saya bacain, bapak yang gitu yang nyanyi sambil gitar. Kayak tadi itu misalnya setelah lama coba saya baca, bapak nyanyi. Mampir di CTG. CTG lokasi di Jimbung Kalikotes. Kita nikmati wedangan. Wedangan jahe susu yono. Mantep. Apa meneng ngrungokke lagune Mas Edi Bedut. Mantap. Telah ku coba melepaskan dirimu. Semoga selalu hadir di dalam indah bayang-bayang, selalu hadir di malam indah, selalu hadir di